kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan teori kemanusiaan dan teori keadilan. Karena 75 tahun yang lalu, usaha dan ikhtiar dari segenap pahlawan Kusuma Bangsa melahirkan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus dibayar dengan air mata, keringat, dan darah para pahlawan. Maha Pencipta alam semesta, oleh karena itu hanya kepadamu kami berserah diri dan beriman, dan hanya kepadamu pula kami berharap.